Dinararagama pag tahun baru Islam tanggal hiji Muharram 1442 Hijriah, merebu-rebu santri di Desa Sindang Laka, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, ngelakonan pawai obor poe rebo kapeutingnakeun. Dina tahun baru Islam Kiwari, warga miharep sasalad COVID-19, segancang nalekasan turta Cianjur bisa leuwih maju jeung agamis. Mangrebu-rebu warga Desa Sindang Laka, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, anu karereana santri tur santriwati, werbo kapeutingnakeun ngalakonan kegiatan pawai oncor. Bari ngagalin dengan solawat, eta para santri jeung santriwati teh tembong saromanget, murilingan lembur bari marawa oncor. Senajan dina kayan sasalad COVID-19, warga saromanget ngalakonan eta kegiatan bari ngalarapkeun protokol kesehatan nalika ngurilingan lembur. Pawai oncor dina raraga mapag begantina tahun Islam jadi kegiatan rutin anu dilakonan saban tauna. Jadi lorongrang pikeun silaturahmi, ngareketkeun tali duduluran di papada umat Islam, khususna di papada santri atawa santriwati. Dina poean tahun baru Islam Kiwari, warga miharep bisa ngawewegan keimanan, turta bisa jadi manusia anu guna pikeun kapentingan bangsa jeung nagara. Sajroning kitu Kepala Desa Sindang Laka nembrakeun dina raraga mapag tahun baru Islam lianti pikeun mengket tali duduluran di papada warga, eta kagiatan teh jadi salah saji tareka pikeun nembongkeun syiar Islam keur ngawewegan keimanan jeung katakwaan umat Islam. Kegiatan hari besar Islam ini terutama di 1 Muharram 1442 Hijriah untuk Desa Sindang Laka, saya berharap itu untuk meningkatkan syiar Islam, terutama khususnya saya sebagai kepala desa baru 4 bulan tugas di sini, sesuai dengan visi misi saya bahwa saya akan melaksanakan program visi misi ini melalui mengoptimalkan kembali terutama pendidikan ajaran agama Islam dalam rangka sehari-hari. Sanajan dina kayan sasalad COVID-19 anu masih neba, pihakna miharep warga tetap leuwih iatna ngalakonan protokol kesehatan, turuta dipiharep sasalad virus corona sagancang nalekasan. Heri Setiawan, Bandung TV.